meninggalkan Mas Didi itu karena buat apa? Buat laki-laki lain atau bagaimana gitu kan? Nah, yang pasti yang saya dapat dari statementnya Vanessa juga, Vanessa menyatakan bahwa dia sudah dekat dengan seseorang yang katanya ini lagi dekat sama dia itu bahkan sudah lama. Ya, artinya sudah kenalnya bukan baru tapi sudah lama. Nah, ini mungkin saja salah satu pria atau lelaki yang diduga selama masih dengan Mas Didi mereka sudah berhubungan. Dua. Ya, kurang lebih dua. Berapa lama berhubungannya, Pak? Siapa? Vanessa dengan laki-laki yang banyak itu. Iya, selama dalam perjalanan 3,5 tahun dengan Mas Didi. Jadi memang Mas Didi sudah apa namanya tidak bisa mentoleransi lagi ya perilaku-perilaku yang kurang baik seperti itu yang Mas Didi katakan tidak setia lah. Jadi Mas Didi mantap untuk menyelesaikan.